Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam. Wisata kuliner halal nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini berjumpa lagi dengan saya Mr. O alias Pak Tumidi dalam acara wisata kuliner nyos. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kali ini saya sedang hunting kuliner halal yang enak, lezat, dan halalan thayyibah tentu saja, kuliner yang nyos. Dan saya sedang hunting kuliner-kuliner untuk anak-anak kampus. Ini saya berada di sekitar kampus. Baik, sahabat Mas Rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang di mana saja hari ini sedang lapar, sedang merasa haus, bisa ikut jalan-jalan sama saya dalam acara kuliner halal nyos. Baik, sahabat Mas Rahimani wa rahimakumullah, kita jalan-jalan dulu cari tempat makan yang enak. Dan tentu saja kuliner-kuliner di sini tentunya tidak mahal-mahal insya Allah, karena ini adalah sekitar kampus. Biasanya di sekitar kampus itu biasanya harganya harga yang oke-oke saja begitu. Baik sahabat Bas, ayo kita jalan mencari kuliner halal. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, karena kita sudah mendapatkan tempat untuk makan, kita langsung saja ke sana ya, tidak usah pakai bertele-tele. Nah, kita nyebrang dulu, ini jalan lumayan ramai. Sebelum nyebrang kita tengok kanan dan tengok kiri untuk berhati-hati. Baik sahabat Bas, ayo kita segera meluncur. Nah sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah saya sudah berada di depan depot makan Hanifa, spesial ayam bakar bebek barbeque ya, menyediakan berbagai menu makanan yang insya Allah makanannya adalah halal. Baik sahabat Mas, kita langsung aja masuk ya. Spesialnya di sini apa spesialnya? Bumbu bakar barbeque. Baik sahabat Mas, kita bertemu dengan salah satu kokinya di sini, chefnya. Chefnya namanya Mas siapa? Mas Rifan, insya Allah ya, masih muda udah jadi chef. Jadi chefnya ganteng ini pakai jas, insya Allah. Ya baik, sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah, di sini menu unggulannya di depot Hanifa ini adalah bumbu barbeque. Ya, bumbu barbeque ini bisa di menggunakan apa saja, ayam, bebek, terus ikan, bisa. Oh berarti ya, ini yang tersedia spesial apa nih? Ayam paha barbeque. Baik sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita mau review ayam paha barbeque dari depot makan Hanifa. Baik sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah, salah satu daya tarik di depot makan Hanifa ini adalah tambah nasi dan sayur gratis ya. Yang penting tambahin enggak satu ceting ya. Kalau tambah satu ceting temannya bawa 20 tetap gratis Bu ya. Wah, tetap gratis Masya Allah sahabat Bas. Jadi kalau sahabat Bas rombongan ya seket gitu, wong seket atau 50 orang mau sini ya, semua lapar-lapar begitu. Nah, di sini diberi bonus tambah nasi, tambah sayur gratis. Terus yang bayar apanya Bu ini kalau sayur dan nasi gratis? Oh, paketnya saja. Jadi sahabat Bas, bagi sahabat Bas terutama dari teman-teman mahasiswa ya dan mahasiswi yang ingin bersama-sama bareng-bareng bisa datang ke sini ya untuk mencari makan yang porsinya bisa ditentuin. Karena kalau sudah paketnya ini belum memuaskan, belum cukup, bisa tambahan gratis. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang lihat dulu caranya membuat barbeque. Baik sahabat Bas,
ini caranya membakar menjadi barbecue ya, bersama ini Chef Rifan ini. Caranya bakar seperti apa toh Mas? Baik, ini sahabat bahas, saya ikut-ikutan nih ya. Jadi caranya bakar, wah kayak jadi chef ini. Baik, saya ini yang mau bakar nih. Pinjem itu baju tamengnya. Baik sahabat bahas, sekarang saya jadi koki. Nah, ini adalah bumbu barbecue ya, bumbu barbecue yang dicampur dengan bumbu-bumbu untuk bakar. Dan ini adalah ayam yang akan dibakar dengan bumbu barbecue. Betul Mas Rifan? Baik. Setelah ini ayam dicepit, terus di? Oh, setelah cepit ayamnya ditengkrengkan ya. Ditengkrengkan untuk dibakar. Malah saya jadi kaya tukang sate ini, wah cocok gitu. Nah, ini ayam akan dibakar berapa menit Mas Rifan? Sampai agak gosong sedikit ya, kak, sama dong kayak muka saya agak gosong sedikit ya sahabat bahasa. Ini dibakar sampai agak gosong sedikit. Nah, ini agak gosong sedikit sahabat bahasa. Wah, ini bagaimana ini? Oh, dioles lagi yang sebelah mana? Yang atas ini, yang gosong ini. Oh baik, ternyata cara untuk menghindari gosong adalah dioles pakai masker ya. Masker yang terbuat dari bumbu kecap dan barbecue yang di dalamnya sudah dicampur beberapa rempah-rempah ya. Baik sahabat bahas, rahimani wa rahimakumullah. Daftar menu yang ada di Depot Makan Hanifah ini ada spesial paket BBQ atau barbecue, yaitu sayap bakar BBQ plus nasi plus teh. Nah, ini ternyata ada paketannya. Cuma Rp10.000. Masya Allah ya, ini merupakan harga yang sangat terjangkau. Dan di paket ini juga masih terbuka apabila ingin nambah nasi dan sayur digratiskan. Masya Allah, luar biasa. Dan ini pemiliknya tentu saja mungkin mempunyai niat untuk semacam sedekah atau membantu siapa yang ingin tambah atau makan sampai kenyang ya, dengan hanya budget Rp10.000. Kemudian yang kedua, paha atas atau paha bawah atau dada bakar nasi plus teh hanya Rp12.000. Sambelnya boleh milih ya, gratis. Ada sambal tomat, sambal bawang, sambal buah ya. Sambal buah. Oh ya. Yeah. Dan yang kedua, ada spesial paket geprak, yaitu tempe atau tahu geprak plus nasi plus teh. Masya Allah, harganya sangat terjangkau sekali, hanya dengan Rp6.000. Baik sahabat bas, rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu pesanan saya datang, kita ngobrol-ngobrol dulu soal makan ya. Memang makan itu tujuannya yang dicari bukan mahalnya ya, bukan banyaknya, bukan kenyangnya, tapi makan itu adalah salah satu sarana bagi kita agar kita itu menjadi kuat, menjadi bertenaga untuk melakukan amal soleh. Amal solehnya kalau mahasiswa ya belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh biar cepat lulus ya, tidak lama-lama lulusnya. Kalau para suami-suami ya makan biar kuat untuk bekerja, bekerja untuk mencari nafkah, menafkahi anak dan istri. Insya Allah diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung sebagai ibadah ya. Jadi tujuan makan yang dicari bukan hanya kesenangan, mencari kenyang, mencari enak, mencari kepuasan, tapi makan menjadi salah satu wasilah bagaimana kita sebagai seorang muslim atau muslimah ini bisa beraktivitas mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menu yang kita pesan sudah datang. Maka dari itu, sahabat bahasa rahimahnya warahmatullah, mari kita akan review dan kita akan cicipi bagaimana rasa dari ayam barbecue di
warung Depot Makan Hanifah. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bentuk sajian dari Depot Makan Hanifah. Model penyediaan hidangan di Depot Makan Hanifah yang pertama adalah disediakan air untuk cuci tangan yang di dalamnya dikasih daun kemangi. Tujuannya biar kalau kita cuci tangan nanti setelah makan tangannya tidak berbau macam-macam, artinya berbau sambal, berbau ayam dan sebagainya. Ya. Yang kedua, setiap kita makan kita akan dihidangi dua macam sambal. Ini namanya sambal bawang dan yang ini adalah namanya sambal tomat ya. Ada dua macam sambal. Menariknya lagi sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, di sini ketika kita pesan BBQ ada kita diberi hidangan satu cup sup ya. Satu cup sup sayuran. Dan kali ini untuk sajian dari ayam barbecue dilengkapi dengan jamur geprek ya, jamur geprek. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, tentunya sahabat Bas semua penasaran dan saya juga penasaran how is the taste dari ayam barbecue di Depot Makan Hanifah. Kita coba dulu. Kita mulai dari cuci tangan. Nah, yang pertama karena menu utamanya adalah ayam barbecue, saya akan cicipi bagaimana ayam BBQ di Depot Hanifah ya. Ini ayamnya cukup besar dengan harga paket nasi ayam dan teh dengan 12.000, ini cukup sangat terjangkau sekali. Dan apalagi masih diberi tambahan bagi yang mau nambah nasi dan sayur, maka gratis. Sahabat Bas, ini potongan ayam cukup besar dan semuanya adalah dari daging. Dari warnanya seperti saya sampaikan di awal cukup menarik, coklat gelap dari kecapnya menjadikan ayam ini lebih menarik ya. Dan kita coba, ayamnya lumayan empuk sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu saja kita akan coba rasanya seperti apa. Nah sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita makan ingat cuci tangan, makan dengan tangan kanan dan membaca basmalah. Baik, kita coba bagaimana rasanya ayam BBQ Depot Makan Hanifah. Bismillah. Masya Allah sahabat Bas, dari teksturnya empuk dan di dalamnya bumbu barbecue-nya dari rempah-rempah, tadi ada merica, ada pala, dan juga ada tumbar, betul-betul masuk sampai ke dalam. Masya Allah ya, rasanya Masya Allah, rasanya betul-betul masuk. Ini betul-betul bagi saya makanan yang nyos, luar biasa sahabat Bas ya. Baik, kita sekarang coba kombinasi antara, silakan masuk aja ya, sama-sama kita juga sedang menikmati hidangan. Kita akan kombinasi antara ayam BBQ dengan sambal bawang. Nah, bagi Anda pecinta pedas, tentunya Anda akan lebih senang dengan makanan dan atau ayam goreng yang dikasih sambal. Kita coba, sahabat Bas, bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini benar-benar nyos. Ayamnya yang gurih, rempah-rempahnya masuk ke dalam, teksturnya lembut. Didorong oleh pedasnya sambal bawang, betul-betul rasanya nendang. Nendang, Masya Allah, Masya Allah. Ini rasanya lebih mantap ini, menggugah. Menggugah gairah. Gairah untuk bisa melek itu, gairah untuk belajar ya, kalau mahasiswa yang makan di sini ya. Gairah untuk semangat bekerja ya, enggak di waktu jam makan begini. Insya Allah, sahabat Bas. Ya, ini sambelnya lumayan nendang dari sambal bawang. Saya minum dulu makanya.
Ya, sahabat Bas, bismillah. Masyaallah, yes. Baik, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan review, kita coba bagaimana rasanya kombinasi antara ayam BBQ dari Depot Hanifah dengan sambal tomat ya. Kita coba aja ya. Nih, sambal tomat ya. Bagi Anda pecinta pedas, manis dan asam-asam sedikit. Nah, sahabat Bas, kita coba kombinasi ya. Ayam BBQ Depot Hanifah dengan sambal tomat. Kita coba, bismillah. Masya Allah, Masya Allah, ini rasanya pedasnya dilengkapi dengan sedikit dari rasa tomatnya yang lumayan dominan, menjadikan pedasnya berkurang, tapi rasanya lebih semacam zigzag begitu ya, zigzagnya opo rasa zigzag. Sahabat Bas, pokoknya enak deh, insya Allah. Ini dari Depot Hanifah ini insya Allah recommended, apalagi harganya, harganya sangat bersahabat dengan para mahasiswa ya. Sekarang saya akan coba bagaimana ayam BBQ Depot Hanifah dikombinasi dengan nasi ya. Ini sahabat Bas, menghidangannya nasi dalam bentuk kotak ya, dilengkapi dengan lalapan berupa mentimun, kemudian daun kemangi dan juga potongan-potongan dari daun kobis. Ya, kita coba. Ya, bismillah. Masya Allah. Rasanya betul-betul sambalnya masih nendang banget ini. Sambalnya masih nendang. Gurihnya di tengah-tengah nih. Tidak terlalu asin dan juga tidak terlalu hambar. Nah, ini namanya pas ini, pas. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, ini benar-benar makanan yang insya Allah recommended untuk Anda kunjungi. Dan bagi sahabat Bas yang mau berkunjung, rutenya sangat mudah, yaitu di samping sebelah kanan Kampus 3 IAIN Salatiga, atau di seberang Masjid Asyukur ya, Baitus Syukur ya, seberang Masjid Baitus Syukur ya, jalan 5 meter kelihatan dari jalan raya. Baik sahabat Bas, sekarang Mr. O akan review bagaimana rasanya jamur geprek ya. Ini jamur geprek ini adalah jamur goreng crispy, jamur goreng crispy yang diulek. Nah, diulek ini bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Dicampur gitu ya, sambil diulek ya, diulek dengan sambal bawang. Kita coba. Bismillah. Insyaallah. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Rasa gurihnya dari crispy jamur ini masih sangat dominan, dan pedasnya dari sambal bawang ini terasa agak di belakang sedikit ya, agak di belakang sedikit, sehingga membuat kita, saya ini yang makan nih, ketika sudah menelan begitu ingin ngambil lagi. Nah, kan ingin ngambil lagi ya, ambil lagi saja, kan masih ada. Nah, kita sekarang coba bagaimana jamur crispy, jamur geprek ini kita kombinasi dengan nasi ya. Bismillah, bismillah, insyaallah. Lanjut nih ya, coba dulu ya nih. Ini jamur geprek nasi. Bismillah. Kriuknya nasi terdengar ya, sampai Jakarta ya toh nih. Nah, kriuk, kriuk, kriuk. Nah, artinya krispinya ini nggak hilang. Nah, setelah beberapa kunyahan, baru nih pedesnya terasa ya. Nah, sahabat Bas, kita kalau bisa ngunyah itu semakin banyak, semakin bagus. Ya, kita diajarkan untuk banyak mengunyah, tidak hanya
ambil masuk mulut telan, nggak begitu. Tapi ya diajarkan kita ketika makan juga tidak terlalu berlambat-lambat karena itu boros waktu. Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Banyak ini mahasiswa yang liatin saya ini sahabat Bas ya. Mungkin mau ikut makan atau ini kepingin ya, tapi mau masuk mungkin malu-malu ya, enggak apa-apa ya. Baik, sahabat Bas, sekarang saya akan cobakan dari hidangan Medepot Makan Hanifah ini. Bagaimana sih rasanya sup dari Depot Hanifah ini? Luar biasa, Masya Allah nih, ketika kita makan di sini, ya pesan satu paket tuh banyak sekali menu-menu pendukung yang insya Allah membuat kita kalau jajan di sini menjadi ini deliver more than expected, jadi memberi lebih dari yang diharapkan. Ya, kita ketika memesan nasi barbecue ini, harapan kita kan dapat nasi sama ayam barbecue saja, tapi ternyata banyak sekali yang di luar dugaan yang ditambahkan oleh Depot Hanifah. Ada sambelnya, ada supnya. Nah, ini supnya sederhana. Kalau dari lihat dari penampilannya sederhana, jadi ada daun kobis, wortel, kemudian daun loncang. Tapi ini penampilannya yang sederhana. Kita sekarang coba rasanya seperti apa. Kita cicipi dulu kuahnya ya, sahabat Bas ya. Kita coba bismillah. Masya Allah, rasa gurihnya menyebar ke seluruh mulut ya, dan menempel di lidah. Tahan agak lama ya. Kombinasi dari gurih ya, ini bumbu dominannya sepertinya bawang ya, karena dominasi dari gurih bawangnya ini sangat terasa. Dan bumbunya apa saja? Ya tentu saja ini yang lebih tahu adalah chef-nya. Kita coba aja sekarang wortelnya sama daun loncang, kita coba bismillah. Masya Allah sahabat Bas, wortelnya betul-betul pas memasaknya. Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jadi pas ketika kita makan. Nah, apalagi kalau dikombinasi dengan nasi. Kita coba sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, nasi dikasih sup. Bismillah. Masya Allah. Mantap. Betul, recommended. Ini ada sup ini. Mungkin ini prediksi saya ini ya, agar ketika kita makan menjadi lebih lahap begitu. Jadi ada sopnya yang gurih ya, menjadikan kita ini bersemangat untuk makan, apalagi ditambah sambal. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, secara keseluruhan ya, dari sajian Depot Makan Hanifah yang menu utamanya adalah ayam dan bebek barbecue ini adalah recommended, nyos insya Allah, betul-betul nyos ya. Jadi sahabat Bas yang penasaran ya, nggak usah tunggu babi bu tahun depan, bulan depan, besok, nanti, sekarang aja bisa langsung. Anda terutama yang tinggal di Kota Salatiga langsung aja meluncur ke gampangnya ke Masjid Baitus Syukur. Kalau nggak tahu Masjid Baitus Syukur, kampus 3 IAIN, maju dikit sebelah kanan ada kios pertama bertuliskan Depot Makan Hanifah. Spesial ayam bakar dan bakar barbecue. Dengan menu utama ya, ada ayam dan bebek barbecue, kemudian ada macam-macam yang lain yang banyak sekali tidak bisa saya sebut satu persatu. Baik sahabat Mas rahimani wa rahimakumullah, terutama Anda para mahasiswa yang ingin lebih hemat ya, tapi tetap mendapatkan menu makanan yang enak, halal, halalan toyiban dan nyos, bisa datang ke Depot Makan Hanifah atau yang terkenal di sini adalah barbecue. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup ya untuk hunting
kuliner halal news di hari ini. Mudah-mudahan sahabat Bas bisa mendapat tambahan referensi untuk kuliner yang halal, terutama Anda bagi mahasiswa. Ingat pesan saya tadi, mahasiswa yang pengen ngirit rit 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 rit, datang sini pesan nasi putih sama kerupuk sambel. Insyaallah wah ngirit itu satu bulan begitu terus ya. Nah, tambah nasi gratis, tambah sayur gratis ya. Ajak teman-teman satu fakultas. Baik sahabat Bas, itu dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bas FM mengenal indahnya Islam.